Sudah ada Ilham Ardiansyah di Tol Kalikangkung Tegal, Jawa Tengah, dan juga Glenn Joshua di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Ilham terlebih dahulu. Ilham, bagaimana situasi lalu lintas siang ini? Ya, jam siang hari ini di gerbang tol Kalikangkung arus lalu lintas ramai lancar, bahkan bisa kami bilang landai karena ternyata ada penurunan volume kendaraan. Dari data yang kami dapatkan hari ini saja, mulai pukul 00 sampai pukul 10 siang ada 16.200 kendaraan. Kalau kita bandingkan dengan kemarin di jam yang sama ada 20.300, artinya ada penurunan sekitar 25%. Nah, melihat penurunan volume kendaraan ini, pihak kepolisian rencananya, sekali lagi rencananya, akan membuka jalur menuju ke arah Jakarta atau normalisasi tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Namun sekali lagi bahwa kebijakan ini sifatnya situasional. Kita tahu pemirsa bahwa kemarin memang sempat ada wacana akan diberhentikan one way, namun ternyata melihat situasi yang masih padat, kemudian one way masih tetap berlaku. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Merak, Banten, kita langsung bergabung dengan rekan Glenn. Silakan Glenn, laporan Anda. Sudah tidak terjadi kepadatan di sini. Kami pantau memang masih ada antrian, namun hal ini sangat normal dan juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kami juga tadi memantau bagaimana situasi dari gerbang tol Merak dan juga jalan arteri. Memang keduanya tidak terjadi kepadatan seperti 3 hari sebelumnya. Memang ini dikarenakan adanya penambahan pelabuhan oleh pihak pemerintah dan juga dilakukan ya percepatan dari bongkar muat dari sebelumnya 1 jam lebih, saat ini menjadi hanya 45 menit. 10 kapal tambahan juga sudah dikerahkan untuk bisa mengakomodir para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan hal ini harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk bisa mengevaluasi agar kepadatan yang sangat panjang yang kemarin terjadi ini tidak terjadi pada arus balik pada pekan depan. Kembali ke Jamie. Baik. Terima kasih Glenn Joshua dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, yang sudah mulai sepi. Sebelumnya juga ada Ilham Ardiansyah di Tol Kalikangkung, Tegal, Jawa Tengah, juga sudah turun sekitar 25%. Selamat bertugas kembali, teman-teman.